Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kang Waras. Ya, perjalananku kali ini akan menuju suatu desa ya, yang banyak orang berkata kalau di sini itu seperti negeri lukisan. Ya, kita akan menuju ke desa Serang yang berada di Purbalingga ini. Mungkin dengan pemandangannya yang cukup mengagumkan sehingga desa ini dijuluki negeri lukisan. Ya, penasaran? Ikuti terus perjalanan saya. Sudah berada di desa Serang dan ini pemandangannya dari sini ya. Ya, namanya puncak apa mbak nggak tahu. Oke, untuk lebih jelas kita review aja. Ya, ini pohon sawi apa ya, bayam ini. Mantap sekali pemandangannya. Oke. Ya, ini pohon sawi atau kol ya, kubis juga bisa. Dan ini tuh seperti mau dipanen nih sebentar lagi. Ya, memang desa ini terkenal dengan sayurannya ya, yang cukup melimpah. Dan nantinya sayuran ini juga akan diekspor ke kota-kota besar ya, yang ada di Indonesia. Ya, di sini pemandangannya sangat luar biasa guys, dan cuacanya di sini berkabut ya. Oke, para petani sudah pada pulang. Ya, sekarang kita lihat dari sana. Tuh. Mungkin lain waktu kita akan naik situ ya. Ya, di sini sayurannya itu sangat banyak ya. Seperti itu kubis ada dan pohon cemara juga ada di situ. Di sini juga ada sayur cesim ya. Dan ini baru proses penanaman, mungkin 2 atau 3 bulan lagi nanti akan siap panen. Ya, ini dari sini ke atas itu semuanya itu sayuran guys. Jadi kalau kamu kesini tuh wah pasti akan terkagum-kagum. Oke guys, beginilah indahnya ciptaan Tuhan ya. Kita hanya bisa mengagumi ya, betapa besar kuasanya menciptakan alam seindah ini. Jadi janganlah pernah kamu menyombongkan apa yang kamu punya ya, karena semua itu
hanya titipan semata, karena Tuhanlah maha segalanya. Oke guys, untuk menuju ke tempat ini ya cuma-cuma ya, tidak bayar tiket alias gratis ya, cocok sekali buat healing-healing di akhir pekan Anda ya, untuk mengobati rasa stres. Oke, sekian dulu explore kita kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ikuti terus jelajah dari Kang Waras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.